warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya. Ini lanjutan saya tadi ya, yang bakar keong itu ya. Cuman saya akan upload besok ya. Jadi saya akan memasang bubu. Terus ini saya akan menggunakan umpan ini. Ini adalah kelapa sawit matang ya. Nah, biasanya ikan-ikan tuh suka dengan minyak-minyaknya ini. Jadi nanti cara pakainya ini dipecah dulu, habis dipecah baru kita pasang di bubu, taruh di bubu ya. Jadi kita kumpulkan dulu ini kelapa sawitnya. Oke, segini udah cukup. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Jadi kita langsung saja ke video. Jadi sekarang aku udah siapin bubunya ya, nih bubunya. Bubunya nih saya pasang 1 2 3 5 ya. 5 bubu ini. Jadi kita langsung pasang aja ya. Dan setelah kita pasang, kita tinggal menunggu besok, keesokan harinya baru kita lihat. Oke, tetap ikutin channel saya. Oke, sekarang saya udah di lokasi pertama ya. Jadi cara pasangnya itu tinggal ditaruh aja di situ, baru kita tinggalkan. Kita pasang sekarang. Oke, kita menuju ke lokasi yang kedua. Nah, untuk lokasi yang kedua di sini ya. Jadi saya akan taruh di sini. Oke. Sekarang kita menuju ke lokasi yang selanjutnya. Oke teman-teman, ini jadi lokasi yang kelima ya. Ini sudah saya taruh bubunya nih. Jadi tinggal tunggu keesokan harinya. Oke. Oke teman-teman, jadi saya akan lihat bubu yang kemarin saya pasang ya. Jadi lokasi yang pertama itu saya pasang kemarin di sini ya. Kita lihat dulu. Wow.
jatuh saya teman-teman. Lihat teman-teman. Hasilnya. Jadi hasilnya tuh ini ya. Kalian bisa lihat. Nih. Tuh. Oke, kita ke bubu selanjutnya. Wah, ini bubu selanjutnya ya. Kita akan lihat bagaimana hasilnya ini. Wow. Kalian bisa lihat. Nih. Ikan sepat ya, ikan sepat semua ya. Oke, kita ke bubu selanjutnya. Kita lihat bubu yang ini. Oh, dalam. Kosong juga ya. Oke, teman-teman. Jadi, hasil yang kita dapatkan dari bubu kemarin itu ini ya. Cuman ini ya. Karena airnya jelek, jernih ya. Ikan sepat dan satu ikan, kalau di sini dibilang ikan kihung ya. Oke, tetap saksikan channel saya. Jadi besok saya mungkin upload bikin jerat burung ya, tutorial jerat burung. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.